Assalamualaikum. Hai semua, hari ini aku mau bikin ide jualan yang super simple, cuma pakai 3 bahan aja. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa selalu dukung kami dengan cara komen, like, share, subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan kulit lumpia. Di sini aku pakai spring roll dari Vina. Ini belinya di Agen Frozen Food. Dan ini kita buka kulitnya, lalu kita keluarkan kulit lumpianya. Untuk harga kulit lumpia, jika ukuran besar seperti di dalam video, ini harganya Rp25.000, isinya 40 set. Dan jika mau beli yang ukurannya kecil, itu harganya Rp12.000, isinya 50 set. Saat membeli kulit lumpia ini, biasanya dalam keadaan beku, untuk cara mengambilnya bisa direndam dengan air hangat, lalu kemudian bisa kita kelupas pelan-pelan seperti ini ya. Di online-online juga banyak yang jual kulit lumpia spring roll kayak gini. Kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya, jika kalian mau beli lewat online. Tapi kalau kalian mau beli lewat online, harus yang paling terdekat dan pakai pengiriman 1 hari sampai ya. Karena ini ukuran kulit lumpianya besar, jadi aku potong menjadi 4 bagian. Selesai dipotong menjadi 4 bagian, kita pisahkan dari yang lain ya. Caranya seperti ini, gampang banget. Ini lentur banget dan tidak gampang sobek. Pokoknya ini recommended sekali. Kira-kira teksturnya seperti ini, cakep banget. Ulangi hal yang sama sampai selesai. Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya, siapkan 3 buah sosis. Per satu sosis kita belah menjadi 2 bagian. Dan masing-masing sosis kita potong menjadi 3 bagian. Jadi total semua sosis yang kita pakai ada 18 potong. Selesai dipotong, sisihkan terlebih dahulu. Berikutnya kita siapkan keju juga. Ini kejunya kita potong memanjang, lalu potong menjadi 2 bagian seperti ini. Sisihkan juga. Kemudian kita siapkan kulit lumpia 1 lembar. Tambahkan 1 potong sosis, tambahkan 1 potong keju. Olesi bagian pinggir-pinggir kulit lumpia dengan tepung terigu yang sudah dilarutkan. Ini sebagai perekat ya. Gulung-gulung sampai di bagian ujung, kemudian bagian pinggir-pinggirnya bisa sambil ditekan-tekan supaya tertutup rapat, atau bisa sambil diputar sedikit ya, kira-kira bentuknya seperti ini. Kita ulangi sekali lagi, ambil 1 lembar kulit lumpia, tambahkan 1 potong sosis, 1 potong keju, olesi bagian pinggir-pinggir kulit lumpia dengan tepung terigu, lalu gulung-gulung, lalu bagian ujung-ujungnya kita putar dan sedikit ditekan supaya menempel. Ini hasilnya cantik banget, kalian wajib coba, lakukan hal yang sama sampai selesai ya. Setelah semua sosis dan keju selesai dibungkus, sekarang saatnya kita goreng. Goreng ke dalam minyak panas dan gunakan api sedang. Ini bikinnya simple banget, bahan bakunya juga gampang dicari, jadi recommended banget buat dijadikan ide jualan. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Setelah semua sisi sudah berwarna kuning keemasan, tandanya sudah matang, siap kita angkat kemudian tiriskan. Dijual 1000-an dua, pasti langsung laris manis dan banyak yang ketagihan. Dan ini dia ide jualan, kekinian unik simpelnya sudah jadi, hasilnya cakep banget, cantik banget, kalian wajib banget cobain ya. Sebelum dinikmati, ini bisa banget ditambahkan dengan saus pedas ataupun saus mayones, atau mau pakai bubuk rasa juga bisa.
Nah, sekarang di sini aku mau cobain pakai saus pedas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget. Luarnya kriuk-kriuk dan gurih. Pokoknya kalian wajib coba. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.